inside that brown hyena. Hai guys. Menjadi salah satu hewan buas yang bisa menyerang manusia, singa bisa dengan mudah menghabisi mangsanya. Dengan julukan Raja Savana, hewan ini mampu menghabisi calon mangsanya dengan brutal. Singa bisa bertahan hidup hingga 14 tahun. Singa dewasa mampu menghabiskan hingga 30 kg daging hanya dalam satu hari. Oleh karena itu, singa-singa dewasa di alam liar bisa saja memburu hingga 8 kali hewan seperti wildebeest, impala, dan bahkan leopard. Nah, seperti di video ini, beberapa kawanan singa ini sedang mengintai seekor hyena dari jarak jauh. Dengan sangat hati-hati dan begitu memperhatikan timing, kawanan ini berusaha agar si hyena berhasil ditangkap hanya dalam hitungan detik. Namun, setelah sadar ada bahaya, si hyena ini langsung melarikan diri dan kawanan singa ini berlari mengejarnya. Tapi ternyata, singa yang memiliki kecepatan lari hingga 80 km per jam, nyatanya tidak berhasil menangkap si hyena. Kira-kira kenapa ya sama kawanan singa ini, guys? Lalu di video selanjutnya terlihat seekor leopard yang berjalan di pinggiran jalan. Ketika berjalan, dirinya sesekali memperhatikan kanan dan kiri karena waspada kalau ada bahaya mengintai. Meski leopard termasuk dalam salah satu predator, ternyata dirinya masih harus waspada ya terhadap lokasi di sekitarnya. Setelah cukup lama diperhatikan, tiba-tiba seekor singa mencoba menyerangnya. Namun hanya dengan sekali gertak saja, tiba-tiba singa itu tidak berani lagi menyerang si hyena. Waduh, kenapa ya dengan singa ini guys? Kok pada takut gitu? Padahal kan katanya Raja Savana. Nah, itulah tadi beberapa video unik dan bahkan lucu yang ada di alam liar guys. Kira-kira kalian pernah nggak melihat kejadian seperti ini secara langsung? Thank you ya guys, udah nonton sampai habis. Bye-bye!